Tuh Sanko, Sanko nggak offside. Chip, 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 chip. Nice. Setelah bersusah payah di 3 Liga Jerman, akhirnya PSV 1860 Munchen promosi ke Bundesliga 2. Kita semakin dekat dengan rival sekota kita, yaitu Bayern Munchen. Misi kita masih sama, yaitu promosi ke Bundesliga. Kita akan mencoba mengganggu dominasi Bayern Munchen karena saya udah bosen lihat mereka juara. Bisa atau enggak? Mari kita jalani bersama. Oke, teman-teman, debut kita di Bundesliga 2. Lihat baju yang saya pakai juga udah Bundesliga banget kan? Memang saya nih cinta banget sama Bundesliga, bro. Oke, ini kita debut sih di sini ya, dan bursa transfer masih dibuka. Kita akan menjalani seperti biasa di sini 4 match ya nantinya. Pemain-pemain yang kita incar masih dalam tahap scouting, jadi sabar aja. Kita tunggu pemain yang akan kita dapatkan nanti ya. Pemain yang baru kita dapatkan hanya Berger, teman-teman ya. Usia 29 tahun, cukup jadi pelapis, tapi yang lainnya masih belum ya. Kita masih belum dapat pelapis dari Lahan Mahar, atau memang nantinya dia Lahan Mahar cadangan dan satunya lagi akan jadi pemain inti. Nggak tahu nanti seperti apa, nanti kita lihat ya. Sekarang kita jalani debut dulu di Bundesliga 2. Oh ya, mumpung nih ya, mumpung masih episode pertama dari Bundesliga 2. Di sini mungkin kita akan susah langsung promosi karena skuad kita, rating pemain-pemain kita masih 60-an. Kemarin aku lihat ya, sempat screening sedikit, skuad-skuad di Bundesliga 2 ini udah bintang 3,5 dan sebagainya. Ini bahkan kita masih mungkin hitungannya 2, teman-teman. Jadi akan susah di musim pertama untuk langsung promosi. Mungkin kita di Bundesliga 2 sesuai namanya 2 musim ya. Baru nanti mungkin kita bisa promosi langsung ya. Jadi silahkan sekarang komen bapuk-bapuk-bapuk di musim pertama, bebas. Di pramusim juga udah kelihatan kan kita sangat bapuk dalam defense ya, karena nggak bisa ngejar pemain. Jadi silahkan nanti di musim kedua kita akan lebih bagus kuatnya. Nanti seperti apa, nantilah kita lihat ya seperti apa ya. Bisa jadi kita di musim kedua baru promosi ke Bundesliga-nya. Clear ya, clear ya. Jadi langsung aja kita debut nih. Kita lihat pre-match dulu teman-teman. Wanit Zack ya, tuh. Bintang 3 bro. Lawan kita segini semua nih. Oke, ini squad kita untuk debut teman-teman ya. Odraogo masih kelelahan di sana. Kita cadangin dulu. Tagba juga masih lelah. Gue tahu akan kita coba main. Ini back tengah Kwaduo akan aku coba. Kurt di kanan kita masih belum punya cadangan di back kanan juga teman-teman ya. Masih sepi nih. Ini dari Akademi rating 50. Berharap apa Anda, Co? Dari pemain-pemain rating 40 dan 50 ini. Jersinya sama, Co. Pusing banget liatnya. Maaf, tadi nggak merhatiin jersinya. Ah, ilah. Awas. Mau kemana? Aduh. Awas. Tuh. Dari pramusim, Co. Di shoot dari luar kotak penalti selalu masuk. Lihat ini, udah mencoba, udah sliding, nggak bisa cuy, bahaya ini. Tengah lagi Lahan Mahar. Gue tahu lari. Sekali ke kiri, masuk. Nah, goler. Bola beruntung, cuy. Ya. Kenapa dua pemain masuk ke gawang itu? Ngapain dia? Oke, lihat sih teman-teman. Nice job ya. Awas, TRD. Oke, Stindel. Kayaknya dia pemain Liga atas dia harusnya Stindel, Cok. Tiba-tiba ke Liga 2 dia. TRD. Ah, kosong lagi kah? Awas. Aduh. Dilewati pakai ball roll, anjir. Awas, Cok. Jung, nice ke tengah dia. Oke, blunder. Nice, gue tahu. Itu dia. Tuh, lari, anjir. Nggak offset. Ah, offset. Jauh kah? Anjir, dia maju itu cukup jauh sih jadinya ya. Mundur, Cok. Awas. Woi. Awas, ambil. Untung gak gol, Cok. Ganti dulu ya. Tagba main, gantiin gue tahu. Odraogo main, gantiin Starke. Udah deh, itu dulu. Odraogo disikat, anjir. Awas. Ah, lolos again, kiper. Nice. Ah, jangan sampai gol. Ah, bagus healer. Mantap. Awas. Pinstack.
Malah lolos. Turan. Ah. Duh, healer, healer. Masih bagus healer, tapi kalau di shoot dari luar kotak penalti Anda bapuk. Bagus, goler. Yes, frenesi. Yos. Yo, goler again. Nice. Goler tuh, tuh oper. Nice. Tagba. Astaga, Tagba. Umpan udah cantik banget dari goler, gak masuk, cuk. Ya, Duran tolong kasih umpan yang akurat ke Pasu Golir. Enggak ada pemain kita di sana. Ayo kejar. Hai. Habis, cuk. Debut kita di Bundesliga 2. Match pertamanya langsung kalah. Enggak apa-apa. Mungkin karena ini debut ya. Jadi masih grogi dan secara kualitas pemain kita juga masih ampas betul. Wajar. Wajar ya. Oke teman-teman, ini dia hasil scouting kita untuk Atal, rating 74, usia 28 ya. Ini cocok sih untuk squad kita ya. Rating 74, akhirnya kita punya 74 yang hijau lah ratingnya ya. Jadi karena ini free agent, gajinya juga tinggi, gak apa-apa kita coba beli ya. Tapi semoga bisa bayar lah intinya. 19 ribu tuh gajinya, cuk. Oke, dia langsung pengen krusial. Oke, accept, aman. Kontrak kok mau setahun, tiga tahun. Setahun doang, oke, mungkin 2 tahun ya. Oke, masih bagus. Tanpa release klausul. Oke, gaji. Gaji tadi katanya 19, cuk ya. Semoga mau. Gaji 19, cuk, please. Please, mau, please. Mau, please. Mau. Wah, gaji pemain paling tinggi sejauh ini, teman-teman. Oke. Yuk, Atal. Kasih kami kesempatan, kasih kami peluang untuk tampil lebih bagus di sisi kanan ya. Please, Atal. Oke, selamat datang, Atal. Yos, Bundesliga 2 kedatangan pemain bagus ini ya. Ini kalau nggak salah main di Prancis awalnya, teman-teman. Ini OP dulu di zaman-zaman foot ya, 2022, 2023 gitu. Oke, okay. Errol Junelahu juga udah laku 920, teman-teman. Nice job. Oke, teman-teman, objektif kita di finansial udah tercapai itu ya. 4/4. Nice job, yo. Masih ada yang lain ini. Ayo kita berusaha lagi, cuy. Oke, okay, pemain tengah usia 23 tahun, teman-teman. Dennis Hussein Basic ya, dari Jerman ini. Coba kita lihat shortlist dan view langsung ya. Oke, real face ini, bro. Tuh. Lihat wajahnya. Otentik. Apakah harus kita datangin dia? Atau tidak? Tengah kita udah numpuk ya. Kayaknya nggak perlu deh. Bisa CDM, bro. Bisa CDM dia. Bisa ganti nama Tarnat, bro. Oke, kita tunggu yang lain dulu dah. Kita tunggu yang lain ya. Mungkin Ivan Jenner. Ivan Jenner, mana Ivan Jenner? Bisa kita datangkan nanti Ivan Jenner ya. Tunggu aja. Yang penting back sayap dulu. Udah ada ya pengganti Kurt, dan kita butuh penyerang sih. Fagir boleh, Sankoh boleh, Mara boleh ya. Siapa aja dah nanti penyerang nih ya. Ada di kiri ada Bah juga. Siapa lagi penyerang? Udah itu doang sih penyerang ya. Oke, Linus Gecher teman-teman. Back ini ya. Penyerang juga adalah Mohamed Sankoh. Di kiri ada Lasse Gunter. Wahid Fagir atau Mohamed Sankoh ya. Siapa cuy ya? Sankoh pace-nya 81, Fagir 73. Dribbling-nya tapi lebih tinggi Wahid Fagir ya. Sankoh. We need Sankoh. Coba kita lihat dia real face atau enggak ya? Real face, bro. Sankoh, bro. Gecher juga real face, bro. Ganter juga real face, bro. Kita pinjam kali ya. Kita pinjam lah ya. Marah tapi masih belum. 21 apa 20. Ini Belanda, coba ya. Pinjam loan. Oke, bisa loan. Basic loan to buy enggak apa-apa. Loan doang, siap, accept. Setahun ya. Nice. Gaji kita 30% lah. Ya, mau enggak? 60-40. Ya udah 50 dah, enggak apa-apa ya. Nice.
penyerang teman-teman, let's go. Oke, Gacor akan aku coba pinjam teman-teman ya, daripada gak dapat menit bermain di Leverkusen kan. Pemain-pemain muda siap berdatangan ke Munchen bro. Luntubai, tetap Luntubai, mau gak? Oke mau. Gaji 40 dah saya, 40 saya. Wah 60-40 gak mau. Oke, transfernya hanya 2 juta teman-teman, sangat-sangat murah ya. Oke deh gak apa-apa kalau 2 juta doang. Let's go, let's go, selamat datang Sankoh nomor 14. Oke, pemain-pemain kita udah datang everybody. Langsung kita ke match day ya. Nanti kita akan coba, kita lihat pre-match report dulu. Bintang 3 lagi teman-teman ya. Susah bintang 3 ini. Oke, ini squad yang akan kita pakai dulu. Sankoh, Gacor, nanti dulu mainnya ya, karena sharpness mereka masih belum oke. Tapi Atal udah oke sharpnessnya. Oke, dan Verlat juga masih belum happy dia, karena mungkin cadangan di match sebelumnya ya. Richard sama Stenhold nih masih ngambek aja cu, anda cu, santai dong. Nah ini jersey nggak sama, menang. Redondo, Atal ke tengah coba, aduh tuh nggak ada yang ngejaga. Nice healer, Jonas, kayak bagus. Was, Odrago, aduh, nice healer, aduh masih belum bisa nangkep. Akang, nice, lari dulu goler. Lari dulu goler. Itu tar. Tuh mundur Tarnat. Oke goler. Sekali lagi. Oke bentar. Tuh tahan mahar. Odrago. Odrago lagi. Lari ah. Ojo ambil. Nice goler. Tuh lari. Ambil. Bagus. Takba lari. Odrago. Sikat Odrago. Ya Allah. Bisa single shoot tapi aduh ditangkap dengan sangat baik ya. Yuk. Mundur, Cok. Frenesi, nice. Oke, Haaland masuk. Ya. Belum bisa. Hei. Ya tolong. Aduh, offside wasit. Nice Duran. Heading. Oke, good job. Oke, Frenesi lari. Goler. Let's go. Si Kacu masuk. Yes, sir. Goler. Alhamdulillah goler. Cetak gol, teman-teman. Anjir, dia gacor juga ya. Kelasnya berarti di sini, cuy. Kelasnya di sini di Liga atau Bundesliga 2 ya. Di kemarin pas di 3 liga dia nggak begitu kelihatan, di sini udah 2 gol 2 match bro. Pas Atal Bel Aceh Cevedo. Aoi, apakah ini akan dibobol? Begitu kita cetak gol, komputer jadi makin menyerang. Anjir, kok bisa? Kita lihat padahal di sini saya sudah antisipasi dengan sepak plus sepaknya kemana. Kalahan mahar kita. Enggak. Takba tidak perform teman-teman. Sankoh coba main ya. Kita akan pakai formasi attacking kita. Gacor belum harus main dia. Oke, tengah belum ada yang harus kita ganti, masih oke juga. Mungkin kiri kita Grillinger kita ganti ya, biar lebih menyerang gitu. Kita pakai attacking. Kita pakai instruction ini, Anda ikut menyerang ya. Ten Hag ya. Jos Goler berlari. Oke, okay. Nice job. Sikat lahan mahar. Yo, oh. Ada opsi ngumpan tapi saya percaya banget sama lahan mahar untuk cetak gol. Enggak gol, cu. Aremu. Ten Hag tolong. Oke. Okay. Odrago. Aduh, kok bro, what the fuck happen? Mundur dulu, Frenesi. Oke, okay, nice. Tuh, Sankoh nggak offside. Chip. Nice. Yes. Coba kita umpan kita harusnya umpan Sankoh di peluang sebelumnya, cu. Menyesal. Pinter bet dia lari, cuy.
cuy. Itu yang kita butuhkan, itu Haaland. Lahan Meher itu. Hah. Awas mundur, cuk. Nice, nice Atal. Ntar. Habis juga waktunya. Ah. Penyesalan memang datang terlambat dan paling belakang. Wah, cuk, sayang sekali ya. Frenesi ditawar terus, cuk. Apakah kita jual? Menurutku sih enggak ya. Kita reject aja ya. Tapi sumpah Frenesi di sini gak kurang ya. Ini Echeverry menjanjikan banget, cuk. Kita beli kali ya. Gak apa-apa dah, beli dah. Nah, rasakan ini. Cuk, oke, kita akan membeli Kapten Argentina. Oh, 18. Oh, 17. Pemain muda aja kita stok dulu, cuk. Ya. 29. Ambil. Oh, oke, okay. Tidak ditolak. Hey, Echeverry, selamat datang, bro. Nomor 8 udah dia akuisisi, cuk, medit, cuk. Let's go. Ini penyerang bagus, cuk. Oke, okay, real fish lagi ya. Seko Mara ya, oke. Okay. 22 tahun. Approach Dubai. Bodo amat, kita butuh penyerang juga ya. 6 harganya. Kita tawar 6,5 ya. Oke, okay, cuk. Ambil, cuk. Oke, okay, nice. Mara udah dia mengakuisisi nomor 9. Emang sengaja Lahan Mahar enggak mau ambil nomor 9, bapuk ya. Udah berapa shoot Anda saya kasih enggak masuk-masuk nih. Saya datengin 2 penyerang sekaligus, cok. Yos, Seko Mara. Bismillah, bisa yuk. Sabar Mara. Anda all out performance dulu aja. Saya akan kasih ya. Biar Anda makin sharpness-nya tinggi gitu. Hasil scoutingan juga udah keluar. Oke, ada yang bagus kah? Oke, ini ada yang bagus nih. Sign dulu aja semuanya, nanti kita kurasi. Objektif kelar lagi, teman-teman ya. Critical kita udah selesai. Tidak ada yang membuat kita riskan dipecat. Ini yang susah nih. Get a streak of 3 win. Ini udah 2 kali kalah kita. Kalau kalah lagi malah streak kalah, cok, jadinya ya. Finansial udah 10% dari menjual pemain. Santai aja bosku. Oke, okay. Pemain-pemain baru ini ratingnya 54. Belum berkembang ya cuk ya. Oke okay deh, gak apa-apa, nanti kita jual aja. Biar cuan. Oke okay, teman-teman, lawan Victoria Colm di DFB Pokal ya. Kita lihat ini ronde keberapa ya. Oh, ronde 1. Oke okay, banyak ronde yang harus kita lewati ternyata ya. Oke. Oke, langsung match day teman-teman. Gak usah kita remehkan, ini walaupun bintang 1,5, sekarang kita jauh lebih kuat ya. Kita lihat squad kita, kok pada gak happy gini? Dapat saingan Anda, ha? Dapat saingan, ha? Anda semua, ha? Cok, ngakak kocak ya. Oke, mungkin Duran aku akan pertahankan karena dia back muda kita. Verlat akan aku turunkan. Gecher main Lahan Meher. Turun dulu Anda ya. Tagba turun dulu. Gue tahu turun, hei, gue tahu maksud saya turun ya. Mana? Mara naik. Oke, jadi begini bisa nggak? Hah? Nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa, kita langsung nanti pas turun ya. Babak pertama kita akan ganti jadi attacking 4-1-3-2 formasi kita ya. Lah, Atal capek, kayaknya belum diganti deh training dia ya. Oke, ini oke, kita masukin ini aja ya. Mana tadi? Kurt, teman-teman. Echeverry naik, Starke turun ya. Mara. Tuh, Frenesi bentar. Mundur. Tuh, Seko. Itu penyerang, bro. Hah? What do you expect again, bro? Hah? Let's go, lihat itu loh. Biar penyerang kita bernama Lahan Mahar sadar ya. San Kogin, mundur. Oke, okay. Trivela please. Ah, marah. Penyerang kita jadi gacor banget, cok. Handle. Oke, okay. Bogec. Ah, Bogec, tolong healer, nice. Goler. Ambil, cok. Bentar, mundur. Adrogo, gak dapet. Bagus, anjir gecer keren cuk, itu cuk backnya. Tolong Aldrago, kita dikurung.
Hah, aduh aku lolos lagi dia. Was. Hah. Nah, ya Allah, gecer cakep banget. Under everybody. Gecer satu. Eh, Duran dilewatin. Aduh, Duran cakep, bro. Jat. Duran jatuh. Dikurung terus, cu. Order aku ganti dah. Nah, Ece Ferry nih, kesempatan untuk Anda. Verlat gantiin Duran. Renezi. Bentar, Odraugo main ya. Cuy, Anda tuh dengan rating 63 Anda ya. Yuk, bisa yuk, Jeffery. Tos. Habis, cu, extra time loh. Aduh, extra time, cu, gara-gara Duran jatuh. Tengah. Yo. Ari Sanko. Nice. Sanko kiri. Sanko udah ngap. Oke, Ece Ferry. Ece Ferry cetak gol. Wah, anjir, ditepis. Oke, saat Tarnat cikat. Tarnat dengan gol jarak jauhnya, teman-teman. Kembali lagi. Let's go. Kita lihat bola deflection. Blunder dari kiper, untung ada Tarna bisa langsung disikat dengan kaki kirinya. Nice. Oke. Sanko lelah. Lahan Mahar main. Kasih kesempatan, Cok. CDM kita tambah kali ya. Itu dia. Oke, mana nih? Close. Lahan Mahar ke sini. Tagba ke belakang. Tagba ke kiri ya. Nah, ini. Nggak bisa CM Anda, Cok. Ya udah begini ya. Formasi kita ya. Yuk ya. Close. Ah, 2 menit lagi. Ah, Grelinger. Hey, hey, keeper nice. Menang. Santai everybody. We win this game. Kemenangan pertama kita dan itu cuma lawan Victoria Cold. Dan kita kesusahan ya. Belum nemu komposisi aja nih. Santai, santai. Masih awal ya. Halo. Tapi Gecher teman-teman kayaknya akan menggantikan Duran untuk sementara. Duran kita cadangin, Verlat dan Gecher yang main ya. Oke, teman-teman. Match ketiga kita di Bundesliga 2 melawan Brauschwitz itu ya. Oke, kita no win-win. No win-win untuk Munchen lawan 1860. Oke, dia peringkat 10 Brauschwitz ya. Bintang 2,5. Oke, dari bintang sih sebenarnya kita hampir setara sama dia, harusnya bisa ini ya. Waduh, tapi Gecher staminanya habis, cuk. Rencana tadi aku main, mau mainin ya berduet, cuk. Oke, bentar. Mana ini? Mara naik dulu dah ya. Mara gantiin cross. Walaupun stamina bapuk, nanti main di babak kedua ya. Tolong ya, tolong semuanya. Tolong kerjasamanya ya. Ambil, cuk. Oke. Tolong Duran. Grelinger. Hai. Gimana cara dia bergerak begitu, anjir? Untung kena kaki. Oke, heading. Untung jauh, cuk. Kakang Takba. Renezi again. Tuh. Dapat, cuk. Jika dari sana coba. Lemah bet tendangannya ini, lahan Mahar. Tuh. Nice. Tengah lagi. Goler masuk. Susah ya Allah. Tuh. Mundur. Wait. Goler again. Tuh. Sikat, cu. Lahan Wecker ya Allah. Peluang. Peluang ilo. Goler lari. Tuh, yuk. Oke, sekali lagi. Tagba kiri, Tagba. Shooting, gak ada yang bisa shooting. Placing, bisa gak? Terlalu mudah. Yo, Adrago. Sekali lagi. Lahan Mahar, muter. Masuk. Yuk, masuk. Nah gitu dong, cu. Capek banget sama Anda saya ya. Hah, lihat. Setelah berputar-putar 3 orang untuk nge-shoot. Bahkan shoot pertama gak gol, Lahan Mahar.
belajar finishing dah kalau kata saya ya. Shoot power Anda perlu ditingkatkan itu. Perlu rotasi teman-teman. Gue tahu, gantiin Goler. Oke, Starke gantiin Tagba. Stenhardt boleh deh gantiin kiri ya. Sisanya nanti dulu, cok. Sabar Anda nih. Main belum benar, stamina masih belum benar, pengen masuk. Sabar. Hai. Mundur, hey. Woi. Oke, bentar. Habis ya, ser. Tidak buru-buru banget lah teman-teman ya untuk episode debut kita di Bundesliga 2. 4 match, 1 kekalahan, 1 kali draw, 2 imbang. Lahan mahar, harus belajar finishing Anda, bro. Kalau misalkan mau tetap jadi pemain inti ya. Oke, kita lihat objektif dulu teman-teman. Sekali lagi, critical udah tadi ya. Oke, kita harus menang sekali lagi. Kalau misalkan brand exposure secara short terms-nya mau di checklist juga ya. Itu kemenangan lagi, harus bisa cuy. Oke, gitu aja dulu episode kali ini teman-teman. Kalau suka jangan lupa like dan tentu aja jangan lupa subscribe ya. Thank you.